Bapak Ibu jika mengalami kendala soal muter-muter, terutama di soal matematika dan IPA seperti ini siswa mau mengerjakan soal matematika. Mulai masukkan token. Nah, soal muter-muter seperti ini, seperti solusi video sebelumnya yang disampaikan Mas Akris, itu ada soal yang rusak. Dan ternyata bila Bapak Ibu sudah mengikuti tutorial sebelumnya, soal tidak ada yang rusak. Ini kemungkinan besar yaitu setelah saya selidiki ada pada file gambarnya Bapak Ibu. File gambar di matematika. Nah, di soal nomor 13. Sebentar. Soal nomor 13 ini, nah ini setelah saya selidiki berbentuk JPG Bapak Ibu. Nah, ini JPG. Ini soal-soal yang sudah saya simpan, ini berbentuknya JPG padahal yang lain adalah PNG. Kemungkinan besar adalah itu. Kalau kita coba misalnya kita edit. Nah, soal yang nomor 13 ini selain JPG juga resolusinya terlalu besar. Ini kalau kita edit nomor 13, soal nomor 13 di sini juga terlalu besar juga Bapak Ibu. Selain juga formatnya JPG juga berpengaruh. Ini coba dihapus, delete. Nah, kita akan tambahkan melalui ini, upload. Nah, nomor 13 tadi ini JPG saya sudah rubah menjadi PNG Bapak Ibu, dan juga resolusinya saya kecilkan. Coba kita tambahkan. Oke. Nah, sudah agak kecil Bapak Ibu, akan kita simpan. Sudah berhasil. Di soal nomor 13 yang tadinya agak besar sekarang kecil, dan juga tadi formatnya kita rubah menjadi PNG. Kita akan coba login lagi siswa tersebut. Lanjutkan. Tokennya perlu di reload dulu. Peraturan oke. Nah, ini bisa Bapak Ibu, langsung bisa saat itu juga. Kalau kita coba pilih jawabannya, nah bisa lancar Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu tutorial bila soal itu muter-muter, baik matematika, IPA maupun bahasa Indonesia. Yang kebanyakan adalah matematika dan IPA karena di situ banyak gambarnya Bapak Ibu. Jadi gambarnya nanti dibuat PNG, dikompres, kemudian melalui insert Bapak Ibu. File-file gambar nanti akan kami upload dan kami cantumkan linknya di kolom deskripsi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih.